Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Sekarang saya buka rubrik baru untuk mengabarkan yang perlu dikabarkan kepada semesta, yaitu judulnya Ane Ngabalin. Itu singkatan ya. Ane Ngabalin tuh Ane Ngabarin, lo dengerin. Ane Ngabalin, Ane Ngabarin, lo dengerin. Ya, tentang masalah-masalah umat dan bangsa kita ya. Kita pertama ini kita rubriknya namanya Ane Ngabalin. Ane bacain ya, lo dengerin. Pemblokiran FPI di medsos adalah untuk menghapus berbagai kegiatan positif dan perbuatan baik Front Pembela Islam dari ingatan masyarakat. Ini ada kiriman siapa ini? Dr. Andes Usro Rima, ini di grup ya. Partai Komunis Indonesia PKI adalah organisasi terlarang tuh. Yang terlarang tuh bukannya FPI ya, tapi PKI. Pada dengerin lu pada ya. Sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme garis miring Marxisme di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang terlarang bukannya FPI ya, tapi apa? PKI, ada TAP MPRS-nya itu tahun nomor 26 nomor 26, nomor 25 tahun 66. Tapi saat ini kita bebas membaca dan mempelajari konten apapun, baik PKI, tentang PKI, baik PKI atau ajaran Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme dan lainnya di media sosial. Iya benar tuh. Ane aja beli bukunya di Gramedia tuh tentang Karl Marx ya. Gak apa-apa tuh, dijual bebas ya. Kenapa FPI kayak apa sih? Ente kan tahu sendiri FPI dikejar-kejar kayak lebih jahatnya dari PKI ya. Tak cukup di situ, ex-PKI dan anak cucu PKI pun kini sudah bebas menjadi anggota DPRD, ya nggak? Bener itu. Dan jabatan-jabatan pemerintah lainnya, siapa? Cari tuh, kelihatan bener tuh. Ya, mana sih pemerintah kita nih? Jadi apabila ada oknum yang ingin menyamakan PKI dengan FPI, bisa jadi oknum tersebut adalah anak cucu atau simpatisan PKI. Bener juga sih. Boleh juga itu dipertimbangkan tuh. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Hamdan Zulfa negasi nih, FPI bukan jenis organisasi terlarang seperti PKI. Ya, dia ngomong nih, ini contoh ya, Hamdan Zulfa ini intelektual yang merdeka. Kan ada tuh intelektual tukang ya, yang gak berani ngomong, padahal benar tuh. Kenapa? Yang mempertahankan itu duitnya nih, jadi komisaris anu, jabatan anu, karena duitnya semua tuh, dia kagak berani ngomong tuh soal-soal gini. Hamdan Zulfa berani ngomong. Nah itulah, yang gak berani ngomong tuh berarti dia berkhianat tuh terhadap nuraninya sendiri ya. Dia melakukan pengkhianatan intelektual tuh, kalau menurut pikiran ini ya. Julian Benda ya, Julian Benda, cari Julian Benda siapa dia, aneh kagak tahu juga. FPI pembubarannya bukan karena organisasi terlarang, namun karena secara hukum, kata Hamdan Zulfa nih, nggak ngurus berkas-berkas ke kementerian apa ini, Kumham, hukum dan hak asasi manusia. Makanya kata Zulfa, nggak ada ketentuan pidana yang bisa menjerat siapa aja warga yang mengedarkan konten FPI, katanya nggak ada pidananya. Gak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI. Karenanya siapapun, kata Hamdan Zulfa ini, yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi, objek larangannya adalah kegiatan yang menggunakan simbol ya, atau atribut Front Pembela Islam oleh Front Pembela Islam, katanya. Itu ya, simbolnya aja yang dilarang kan gitu. Kegiatan yang pakai simbol. Tapi kalau kegiatan kemanusiaan tapi nggak pakai simbol FPI, nggak pakai simbol Front Pembela Islam, tapi Front Persaudaraan Islam, ya nggak kenapa apa, nggak bisa juga dipidana, cuman dilarang aja kegiatannya kalau kita pakai kegiatan yang pakai simbol
Front Pembela Islam, tapi nggak bisa dihukum, gitu kira-kira ya. Karena itu sungguh teramat aneh jika PKI dan komunisme yang sudah dinyatakan haram dan dilarang secara resmi oleh TAP MPRS itu bebas dan eksis untuk melakukan apa aja, termasuk. Tetapi Front Pembela Islam yang hanya karena meminta pelaku penyiksaan dan pembantaian terhadap 6 anggotanya untuk diungkap, justru malah dibalas dengan perlakuan keji. Bahkan konten pemberitaan terkait FPI pun mau dimusnahkan, padahal mau enggak mau ya, padahal mau diakui atau enggak, FPI adalah ormas terdepan yang membantu korban bencana alam di Indonesia. Sedengki apapun hati para haters, mereka tidak bisa menyangkal fakta ini. Iya, termasuk di Aceh tuh proyek kemanusiaan yang spektakuler, 135.000 laskar Front Pembela Islam tuh mengangkutin 100.000 mayat Habib Rizik, turun sendiri tuh tahun 2004 ya. Berarti FPI waktu itu umurnya udah baru 6 tahun ya, Masya Allah. Tak usahlah kalian percaya kan, apa kata FPI, cukup baca pernyataan media internasional ternama seperti Washington Post dan lainnya tentang FPI. Karena itu sangat dicurigai bahwa perintah pemblokiran oleh Kemkominfo yang tentu atas arahan Jokowi adalah untuk memusnahkan segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh FPI selama ini. Apa betul ya Jokowi itu memerintahkan Kemkominfo untuk memblokir konten-konten FPI supaya seluruh kebaikan FPI itu hilang dari ingatan masyarakat. Kita harus ini ya, harus hati-hati menyikapi apa benda itu. Atau hanya bawahannya aja yang punya inisiatif ya untuk memblokir, padahal nggak disuruh siapa-siapa ya Kemenfo itu. Tujuannya karena mereka ingin masyarakat hanya tahu bahwa Front Pembela Islam adalah ormas teroris, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti kebinekaan, tak pernah melakukan perbuatan apa anti Kristen, anti keberagaman, anti Kristen, tidak pernah bantu masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan baik dan sebagainya. Wah, ini, dan kita tidak mampu lagi untuk mengkanter tudingan dan fitnah itu karena seluruh berita tentang kegiatan positif yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sudah habis diberangus oleh rezim Jokowi. Enggak lah, karena udah ada perlawanan ya dari ilmuwan-ilmuwan itu, dari Margarito, dari Hamdan Zulfa, dari tokoh-tokoh yang ngerti ya, hukum itu enggak bisa itu. Ucapan menteri, ucapan presiden itu bukanlah hukum. Kalau hukum itu harus undang-undang yang tertulis ya. Kalau ucapan pejabat bukan hukum, apalagi pembubaran FPI ya. Enggak bisa itu dibubarin begitu aja tanpa proses pengadilan, kan gitu kata ahli-ahli. Ya udah gitu dulu ya rubrik aneh ngabalin hari ini ya. Aneh ngabarin lo pada dengerin aja ya. Ini khusus untuk kaum milenial ya, makanya aneh pakai bahasa lo ya. Bukan untuk bapak-bapak nih, bukan, mohon maaf, ini khusus untuk anak-anak remaja ya, anak-anak muda. Jadi selamat bergabung ya di rubrik yang baru dari channel Pesantren Jolali, aneh ngabarin, lu dengerin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah. Kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Shihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia diklik aja. Ya. Kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jolali. Dek. Ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jolali. Ininya? Ada di deskripsi. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya.
50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia average rata-rata. Terima kasih. Tanah aku jalan dari sini berapa menit. Demi nambah cinta, telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu.